Muka bumi Indonesia. Saya adalah dewa berwujud manusia. Dan saya bilang sama kamu, Jokowi gak pantas jadi presiden. Dia biang keladinya kerusuhan ini. Dia protokolnya protokol apaan tuh, protokol anjing gitu. Kerjanya apa dia? Hah? Ngurus negara gak bisa, ngurus covid gak bisa, korupsi aja bisa. Siapa dia? Semua orang se-Indonesia benci sama dia. Gak tahu diri dia gak mau turun juga. Gue bilang sama lo ya, gue 14 tahun gue juara renang, 2 medali emas, 2 perak, 1 perunggu di Jogja. Umur 15 gue juara catur. Gue mengalahkan Nasib Ginting, ya, Grandmaster. Lu cek di YouTube siapa Nasib Ginting. Ya, umur 37 gue udah pensiun. Gue pensiun muda, pensiun kaya. Ya, pendapatan gue 1 miliar per hari. Gue punya rumah 50 miliar. Ya, gue punya kantor di Singapura, lantai 36, di UOB. Tapi gue gak kerja, gue main otak. Gue bilang lu, sampai sekarang gue juga masih pensiun. Gaji gue yang dari Indonesia namanya Iwan Gunawan. Lu tau berapa bayarannya? 600 juta. Itu murah. Karena ada yang orang bule yang mau bayar dia 1 miliar, dia gak mau. Tapi dia gak sanggup ngebesarin bisnis gue. Dia bilang sama gue, Maestro, turun tangan dong. Gak apa-apa lah, bayar separuh harga. Dia bilang, 300 juta. Gue bilang, Wan, kalau gue jadi CEO, gue jadi nakoda, gue gak butuh. Lu manusia, gue dewa. Gue bilang sama lu ya, Iwan gak sanggup. Akhirnya dia mengundurkan diri. Kenyataan, dia CFO-nya kawan lama yang punya apa, Informa, yang punya siapa itu, satu lagi tuh gue lupa, Informa sama apa yang di Metro itu, Ricky? Aswer, S-Hardware, dia yang punya, dia CFO-nya. Dia gak sanggup, akhirnya dia nyerahin gue. Sekarang gue turun tangan. Ya, gue bilang sama lo, gue sekali ini gue lihat, gue kasih tau lo ya, gue putusin ini listrik, gue disegel. Tolong disebarluasin ya, sebarluasin se-Indonesia. Laporin gue polisi, gue pengen terkenal. Anjing lo, Jokowi harus turun. Gak pantas lo jadi CEO. Lo harus turun. Kalau gak, satu minggu gue kasih lo waktu. Minta maaf sama gue. Gue jadi lo sekutu. Kalau gak, adu nyawa sama gue. Terima kasih. Sebar wasnya.